ولا نبي بعده، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وعهد في الله، أعزنا الله وإياكم أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di petang hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam. Dan tema yang diangkat sebagaimana yang dimaklumi setiap malam Rabu adalah terkait dengan adab dan akhlak. Dan kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan dimaklumi bahwasanya di kitab ini atau di Al-Adabul Mufrad itu tidak semua haditsnya adalah hadits yang sahih, tidak seperti yang terdapat dalam sahih Al-Bukhari. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya untuk sahih Al-Bukhari beliau melakukan istikharah terlebih dahulu setelah memastikan keabsahan dan kesahihan hadis, lalu sebelum memasukkannya ke dalam sahih Al-Bukhari beliau salat istikharah terlebih dahulu. Dan ini berbeda dengan Al-Adabul Mufrad. Beliau tidak melakukan yang demikian, sebagaimana beliau tidak begitu memperketat syurut atau persyaratan yang beliau riwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad. Makanya kita akan temukan di dalam Al-Adabul Mufrad sejumlah riwayat atau hadis yang sanadnya mengandung kelemahan. Olehnya para ulama di bidang hadis itu berusaha mentashih, ya, berusaha ya, meneliti sanad ya, maupun matan yang terdapat dalam Al-Adabul Mufrad, sehingga muncullah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu Sahih Al-Adabul Mufrad yang berisi hadith-hadith yang beliau simpulkan dari penelitian beliau sebagai hadith yang sahih. Adapun yang tidak sahih beliau tidak cantumkan, beliau tidak cantumkan. Makanya sedikit ada perbedaan termasuk dalam penomoran bab dan hadis, ya, dalam Al-Adabul Mufrad dengan Sahih Al-Adabul Mufrad. Nah, seperti misalnya di bab, ya, bab yang akan kita masuki itu adalah bab yang keberapa? Hah? Ini bab man 'adda 'ala khadimihi, ya. Bab man 'adda 'ala khadimihi makhafatadh dhann. Itu bab berapa di situ? Hah? 89. Adapun dalam sahih Al-Adabul Mufrad itu ada di bab yang ke-76. Ya. Bab yang ke-76. Naam. Di bab yang ke-76
Taib. Dan ini Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, iya, beliau adalah salah seorang daripada ahlul hadis yang tentunya sebelum beliau dikenal oleh para ulama yang lain dan diakui kualitas keilmuan beliau termasuk dalam bidang ilmu hadis, beliau tentunya berguru kepada sejumlah ulama. Ya, asalnya beliau memiliki pemahaman fikih dari mazhab Hanafi sebagaimana umumnya di negeri Albania. Ya, namun setelah itu beliau melanglang buana mempelajari ilmu hadis, belajar dan mengambil ilmu hadis dari seorang guru. Ya, akhirnya beliau banyak rujuk daripada mazhab Hanafi. Dan walaupun beliau ditentang oleh keluarga beliau terkait dengan bidang yang beliau tekuni, itu bidang hadis, termasuk ayah beliau yang kurang setuju, tetapi beliau tetap getol dalam menuntut ilmu hadis. Di awal beliau berprofesi sebagai tukang reparasi jam. Beliau membagi dua waktunya, sebagian waktunya untuk bekerja dan sebagian waktunya untuk belajar hadis dan meneliti hadis. Lalu belakangan beliau tidak hanya membagi dua waktunya, tapi sebagian besar waktunya untuk mempelajari, meneliti, mentakhrij, mentashih hadis-hadis. Sampai kemudian habis seluruh waktu beliau untuk itu. Tidak ada lagi waktu untuk melakukan reparasi jam. Adapun manusia di zaman ini yang banyak mengkritik beliau, itu hanya ada dua kemungkinan ketika ada ulama yang dikritik. Satu, dia tidak paham, tidak paham dan tidak mengetahui kadar ilmu dan ulama. Nah, orang yang tidak mengetahui sesuatu, tidak paham sesuatu, mana dia tahu kadarnya? Mana dia tahu kadarnya? Mana dia tahu nilai daripada apa yang dia kritik? Dia memang tidak paham. Dia memang tidak tahu. Atau yang kedua, dia dari kalangan hisbiyun wa ahlul bidah. Dari kalangan hisbiyun wa ahlul bidah. Nah, yang kawan-kawan yang belajar di durus, al-lughah dan juga takhasus, itu sendiri merasakan bagaimana sulitnya ilmu alat itu dipelajari. Bersamaan dengan itu, di situ kita ambil pelajaran. Anak-anak muda yang baru hijrah dan seterusnya langsung mengkritik ulama yang lisannya saja tidak bisa mustaqim meluruskan membaca sebuah kata dalam bahasa Arab. Sementara para ulama siang dan malam mereka habiskan waktunya untuk mempelajari itu. Maka di situ nampak bagaimana kalau ada dari kalangan manusia yang mengkritik para ulama, nampak bahwasanya dia tidak mengetahui kadar atau nilai ilmu dan pembawa ilmu tersebut. Nah, itu banyak apalagi di zaman ini. Mereka yang terfitnah dengan media sosial, apa yang nampak, apa yang zahir di media sosial, itu dijadikan patokan. Sampai muncul yang namanya Imam Jalwat Ta'dil di media sosial, yang dia sendiri mungkin tidak tahu kapan hijrah, kapan mengenal manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin dia ketika ditanya definisi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dia pun kebingungan. Tapi urusan mengkritik si fulan, si allan, ulama fulan, ulama allan, bagikan Imam Jalwat Ta'dil. Yang bab Jalwat Ta'dil saja belum pernah didengar sebelumnya, apalagi dipelajari, apalagi dipahami. Ini terkait dengan pertanyaan yang ada di grup. Ada yang menanyakan bahwasanya Syekh Al-Albani itu begini dan begini. Kadang itu tidak perlu dijawab di situ, sebab bisa dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Maka yang sering menukil pertanyaan atau bertanya, sebaiknya hadir di majelis ilmu. Kita bisa jawab langsung. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab
man 'adda 'ala khadimihi makhafatadh-dhann. Ya. Bab yang ke-76 ya, situ bab yang ke berapa? 89. Ya, di bab ini ya. Beliau rahimahullahu taala ya hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya pembantu atau khadim atau pelayan ya itu juga diperhitungkan ya itu juga diperhitungkan dan dianggap tatkala ya seseorang atau seorang tuan ya membagikan sesuatu, apakah itu berupa makanan, apakah itu berupa minuman, apakah itu berupa hadiah, pembagian, pakaian, dan seterusnya, dia mungkin berikan kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Ya. Tapi dia tidak melupakan bagian daripada khadim atau pembantunya, atau asisten rumah tangganya. Nah, itu dikhawatirkan kalau itu tidak diperhatikan akan menimbulkan al-dhan. Ya, maksudnya al-dhan, su'ul-dhan. Ya, buruk sangka. Nah, ada yang mau baca? Saya mau baca. Nah, saya baca saja. Madodong. Ya. Nah, haddatsana Abu Nu'aim qala ya, haddatsana Israilu an Abi Ishaq an Haditha ibn Mudarrib an Salman qala inni la'uddul uraqa ala khadimi makhafatadh-dhann. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Israil ya dari Abu Ishaq dari Harithah bin Mudarrib dari Salman, Salman huna Salman al-Farisi sahabiyun jadil. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, inni sungguhnya aku la'uddu, sungguh aku memperhitungkan. Ya. Sungguh aku memperhitungkan, ya. Al-uraqah. Ya, al-uraqah sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, itu tulang yang masih ada sisa-sisa daging di situ. Ya. Biasanya disebut apa kalau kita di sini? Kundru. Ya. Naam, kundru. Naam. Inni la'uddu al-uraqa 'ala khadimi. Sungguh saya tetap menghitung atau memperhitungkan bagian daripada al-uraq, yakni ketika beliau memberikan atau membagikan kepada keluarganya, ya, bagian daging yang bertulang, ya. Naam, itu juga diperhitungkan khadim, pembantu atau pelayan. Ya, ini diperhitungkan tetap dapat bagian. Ya, tetap dapat bagian. Naam, tuannya makan dengan makanan yang enak, yang nikmat, khadim, pelayan, pembantu juga dapat bagian. Ya. Naam, jangan malah tuannya makan daging, ya, tapi khadimnya ya makan intel. Ya, tahu intel? Makanan khas mahasiswa. Ya. Naam, yaitu Indomie. Eish hadha? Ana fil bait lam asma' musiki wa huna fi baitil ana asma' musiki. Kif? Naam. Ana di rumah tak dengar musik, kok di sini di rumahnya Allah ada musik. Hah? Oh, Ranna, Ranna jelas. Naam. Ranna, Ranna jawal, Ranna jelas. Naam. Oh, naam. Ha huwa sahibul jawal. Naam. Tayyib. Naam. La la yu la yu'addu al-musiki. Naam. Tayyib. Naam. Jadi
Jangan sampai seseorang itu yang punya asisten rumah tangga, pembantu dan yang semisalnya, iya, dengan statusnya masing-masing. Sebab di zaman now yang namanya asisten rumah tangga kadang punya job beda-beda. Ada yang bagian apa? Untuk anak-anak namanya babysitter, iya kan? Ada yang bagian bersih-bersih dalam rumah, mencuci piring apa segala macam, itu namanya mana cleaning service. Bukan, masa cuci piring cleaning service. Memang substansinya sama, tapi asisten rumah tangga, ya. Ada yang bagian kebun, ya. Maksudnya dia menata, dia gunting-gunting apa, ya. Saya katakan itu sebab saya lihat di Sorowako begitu, ya. Para ikhwa yang jabatannya sudah agak tinggi itu ada minimal 3 asisten rumah tangganya. Ada yang khusus bagian cuci-cuci, setrika. Ya, kerjanya mudah. Hanya kumpulkan pakaian bosnya, masukkan ke mesin cuci, kering, setrika, selesai. Ada juga bagian kebun. Ya, ada yang bagian bersihkan halaman dan dalam rumah. Ya, nah, itu hebatnya mereka. 3 asisten rumah tangganya. Ya, nah, kalau kita di sini punya asisten rumah tangga enggak? Ya, semua itu dikerjakan oleh siapa? Oleh siapa? Istri. Masya Allah, luar biasa pekerjaannya istri, ya. Nah, luar biasa pekerjaannya istri. Semuanya di cover oleh istri, ya. Nah, makanya muliakan istri antum, ya. Muliakan istri antum semuanya. Antum mungkin merasa mulia. Saya keluar pagi jam 7.30 kerja sampai jam 4 sore. Kamu kerja apa di rumah? Masya Allah. Coba gantian, tukaran. Ya, antum yang mencuci, mestrika, masak, pergi pasar, apa segala macam. Coba gantian. Ya, coba kalau gantian maka nikah nih mungkin. Dan saya pernah rasakan. Ya, saya pernah rasakan. Coba-coba saya bantu istri, semuanya full. Ya, istri sedang kurang fit, kurang sehat. Mulai pagi mencuci pakaian, kemudian sapu-sapu, mulai dalam rumah, keluar rumah. Itu saya sudah mengeluh dalam hati. Bukan pekerjaan ringan, ya, bukan pekerjaan ringan. Makanya jemaah sekalian rahimah diwarahimakumullah, jangan pernah memandang enteng, ya, pekerjaannya itu para istri. Dan antum membantunya pada tugas pokok dan tugas utamanya itu bagian daripada sunnah. Antum dapat pahala sunnah, ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pengakuan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahlihi. Beliau membantu keluarganya. Ya, beliau menjahit pakaian sendiri, ya. Dan kalau tiba waktu salat, beliau pun keluar pergi salat. Naam. Tayyib. Ini jemaah sekalian, kenapa ya di Salman Al-Farisi mengatakan demikian? Itu makhafatul dhann. Dikhawatirkan muncul persangkaan buruk. Apakah itu persangkaan buruk daripada si khadim, si pembantu, bahwasanya dia dizalimi, ya? Dia diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil, ya. Dan juga sebaliknya, makhafatadhan dari pihak si tuan juga. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, ini bab hampir semakna dengan bab yang berikutnya. Dan sini Syekh siapa? Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala itu menyebutkan, ya, yufidu aidan al-hirsu ala salamatis sudur lil qarib wal ba'id lima fi dhalika min jalbil maslahah wa daf'ul mafsadah. Ini memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai hal-hal yang salamatis sudur, ya, keselamatan, ya, keselamatan hati, ya, termasuk keselamatan hati menghindarkan apa-apa yang bisa menimbulkan su'udzon, ya, persangkaan buruk, baik itu lil qarib wal ba'id, orang yang dekat dengan kita ataupun yang jauh, ya. Lima fi dhalika min jalbil maslahah, dan pada hal tersebut, ya, tentunya terdapat maslahat,
bahkan maslahatnya besar, sekaligus wadaful mafsadah, sekaligus menolak yang namanya al mafsadah. Naam. Kemudian bab yang berikutnya, babu adabil afwan, babu adabil khadim. Ada yang mau baca? Naam, ya Nurdin, tafadhal. Nuridu an nasma qira'atuka, faqra bi qira'atin jayyidatin salimatin minal khata'. Tafadhal. Akhbarani Bukair Abihi Yazid La, Abdullah bin Umar. Kifa Umar? Abdullah bin Umar sah. Kif Abdullah bin Umar terus. Gulaman. Aywa. Wasil. Bidhahabin. Biwarakin ha jaldan la jaldan masdar waji'an La, la, ya Syekh. Zahaba yadhhabu. Idhhab. Kipa uzhub azhib. Masya Allah. Hada baid. Nah, pelan-pelan ya bacanya. Fakhudhil ladhi. Naam, wala tasrifhu. Masya Allah, zadakallahu hirisan wala ta'ud. Naam. Tayyib, faham dalam kalam? Tayyib. Telah babu adabil khadim. Bab tentang adab atau etika pelayan. Ya. Di sini kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, di bab ini, Al-Imam ya, Amir Mu'minin fil hadis Imam Abu Abdul Al-Bukhari hendak menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita bagaimana ya mendidik dan mengajari seorang pembantu atau pelayan. Ya, apakah dia mesti dipukul dengan pukulan yang gimana? Kalau memang mesti dipukul, kapan itu mesti dipukul dan yang semisal dengan itu. Ya. Nah, sebab yang namanya khadim ya, namanya pelayan tentunya ya, sepintar apapun dia tetap manusia biasa. Ya, walaupun dia mungkin sudah melewati pelatihan-pelatihan ya. Sekarang kan ada namanya pelatihan asisten rumah tangga. Wah, ini tuh di BLK. Ya, bayangkan untuk babu di zaman now saja ada pelatihannya di Balai Latihan Kerja. Dan harus ada sertifikat. Enggak ada sertifikat, ya, susah melamar untuk jadi asisten rumah tangga. Ya, zaman now untuk jadi babu saja mesti ada sertifikat. Ya, dan ini mungkin imbasnya sampai untuk menikah juga harus ada sertifikat. Ya, teman saya tidak tahu pasti apa yang disertifikati. Dia mesti melewati ujian tes apa, tes keperawanan kah, tes kevirginan kah, tes keperjakaan, wallahu a'lam. Ya, sampai muncul sertifikat 2020 yang tidak punya sertifikat, para jomblo tidak bisa menikah. Masya Allah, maka berbahagialah yang sudah memang menikah. Ya, nah. Masih ada sini kah?
masih anak sekolah ini, ya. Nah, madrasah kok, ya. Kita hanya bisa doakan, sebab itu aturan pemerintah. Anda membangkang, konsekuensinya, ya, Anda hanya bisa nikah, istilahnya nikah bawah tangan, walaupun itu sah secara syar'i, ya, tapi itu tidak bisa secara formal, ya. Harus tunjukkan katanya sertifikatnya. Saya sudah komunikasi juga dengan kawan yang Departemen Agama, dia benarkan itu. Memang ada sertifikat. Itu melalui serangkaian tes ini, termasuk yang dicek itu apakah dia pernah bercerai dengan hormat atau tidak hormat. Mati me. Apa yang cerai, ada cerai hormat, cerai tidak hormat. Begitu kah maksudnya? Wallah musta'an. Ya. Nah, madrasah betul ya. Tapi itu semua adalah cobaan, ya. Semakin antum itu artinya mau ditingkatkan keimanan antum, ya. Hadapi semua dengan apa? Dengan senyuman. Nah, telah menceritakan kepada haddatsana Ahmad ibn Isa, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, qala beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, qala beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Makhramah bin Bukair dari ayahnya, beliau berkata, ya, saya telah mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayd berkata, arsala Abdullah ibn Umarah radhiyallahu anhuma gulaman, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, pernah mengirim atau mengutus seorang gulam, dan kata gulam atau kalimat gulam itu kadang dimaknai dengan anak kecil, ya, dan kadang dimaknai sebagai khadim, ya, pembantu atau pelayan. Dan yang diinginkan di sini, ya, adalah dia bermakna khadim atau pelayan, ya, sebagaimana bab ini dan juga bab sebelumnya, ya. Nah, beliau pernah mengutus seorang gulam atau pembantu yang lahu, ya, yang pembantu itu diberikan bidhahabin au biwarakin, dengan emas, ya, dia diberikan emas. Kemudian au atau biwarakin, ini syak dari perawinya, ya. Ya, syak atau keraguan dari perawinya apakah itu emas atau warak. Warak di sini kata para ulama adalah al-fiddah. Ya. Al-warak di sini adalah al-fiddah, yaitu emas apa? Perak. Iya, nah, emas atau perak. Nah, lalu fasarafahu, dia tukar. Ya. Fasarafahu, dia tukar emas atau perak itu fa'anzara bisarfi, ya, fa'anzara bisarfi, dia melakukan inzar, ya, dia melakukan inzar, yaitu mentakjil, dia hendak menukar apakah itu emas ataukah itu perak dengan komoditi yang lain, tetapi dia melakukan inzar ketika penukaran. Apa itu inzar? Takjil, ditunda, ya, ditunda, dia tunda atau dia pending, ya, paham maksudnya? Ya, dia bawa emas atau perak, ya, dia ingin tukar dengan komoditi yang lain, ya, tetapi komoditi yang lain tersebut ditakjil, ya, diinzar, ditunda, nantilah atau kapankah? Tidak langsung takabut, tidak langsung kontan, paham maksudnya? Paham ya? Tidak paham? Hah? Ini kok pandangannya gini-gini, maksudnya apa? Paham maksudnya? Hah? Paham? Siapa yang tidak paham? Ini si budak yang dikirim, pembantunya Abdullah bin Umar, dia bawa emas atau perak. Ya, emas atau perak. Kemudian, fasarafahu, dia hendak menukar emas atau perak itu. Kemudian fa'anzara bisarfi, tapi dia melakukan inzar. Ya, ketika tukar menukar itu tidak langsung takabut, tidak kontan. Ya, dia berikan emas, mungkin yang ditukarkan itu sebentar, besok atau lusa. Begitu maksudnya. Ya, nah, maka faraja'ah ilaih, si pembantu ini pulang ke siapa? Ke Abdullah bin Umar.
Naam. Fajaladahu jaldan waji'a. Dia akhirnya dipukul dengan pukulan yang waji'an, yang menyakitkan. Ya. Naam. Waqala. Lalu Ibn Umar mengatakan, idhab. Pergi kamu. Maksudnya bukan diusir, tapi idhab fakhudhil ladzi li. Kamu ambil kembali apa yang milik saya tadi. Yang tadi ditukar tadi, apakah itu emas atau perak. Ya. Wala tasrifu, jangan kamu tukar. Ya, jangan kamu tukar. Kenapa sampai demikian? Ada yang tahu sebabnya? Sebab dia melakukan model dan praktek ribawi. Ya. Nah, mesti walaupun di hadits tidak dijelaskan dia tukar dengan apa, tapi apa yang dilakukan Umar bin Abdullah bin Umar ini itu menunjukkan bahwa hal tersebut terlarang. Ya. Nah. Nah, ada 6 komoditi atau asnaf ribawi, yaitu az-zahab biz-zahab wal fidda bil fidd wal al-fiddatu bil fiddati, kemudian asy-sya'ir bis sya'ir, al-milhu bil milh, apalagi ini sudah berapa tadi itu, iya, al-bur bil burri, iya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, garam dengan garam, at-tamr bit tamri, iya, kurma dengan kurma. Ini 6 komoditi, 6 asnaf. Ya, 6 asnaf ini disebut dengan asnafur ribawi, komoditi ribawi. Kenapa disebut komoditi ribawi? Kapan itu dipertukarkan antara yang sejenis dan satu kelompok, maka dia tidak boleh kalau tidak terpenuhi persyaratannya. Ya, tidak terpenuhi persyaratannya. Misalnya emas dengan emas. Ya, ini sejenis dan sekelompok. Sejenis sebab emas itu sama dengan emas. Ya, satu kelompok juga, kelompok alat tukar. Ya. Nah, yang sejenis seperti ini mesti terpenuhi dua syarat. Iya, syarat yang pertama mitlan bimitlin atau waznan biwaznin. Ya, harus sesuai beratnya, sesuai kadarnya. Walaupun berbeda modelnya. Contoh anting-anting. Ya, anting-anting kan sudah dibentuk. Ya, dengan emas yang belum dibentuk. Iya. Nah. Jadi misalnya ada orang yang anting-antingnya patah. Ya, anting-antingnya patah. Itu bagus enggak kelihatan anting-anting patah? Kan tidak bagus. Itu nilainya 5 gram. Emas 23 karat. Paham? Iya, ingin ditukar dengan yang lain. Iya, ingin ditukar dengan yang lain, dengan emas juga. Iya, berapa gram tadi? Hah? 5. 23 karat. Maka ketika dia tukar, apakah itu dengan emas yang belum dibentuk, ataukah emasnya bentuknya gelang, apakah emasnya bentuknya apa saja? Iya. Kan anting-antingnya rusak. Ya, mungkin bengkok dan seterusnya. Dia ingin yang ganti dengan yang lebih bagus. Ya, yang masih layak pakai. Ya, kelihatannya. Maka dia tidak boleh menebihkan. Ya, tidak boleh. Atau pihak yang toko atau pihak yang tua yang ditempati itu transaksi, iya, kan dia bilang ini anting-antingmu iya patah. Walaupun 5 gram tapi jelek nih. Maka saya kasih kamu yang 4 gram. Ya, 4 gram. Sama-sama 23. Ini tidak boleh. Ya, sebab kenapa? Fihi fadal. Ya. Nah, fihi fadal. Atau yang 23 dengan 24 itu juga tidak boleh kecuali sama. Ya, sama timbangannya dan ukurannya. Ya, dan ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah taqabut, kontan. Ya, tidak boleh dikatakan, "Nih, anting-anting saya." Iya, tapi kebetulan itu yang kita mau itu emasnya itu dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan, mungkin besok atau lusa atau mungkin 2 jam kemudian baru bisa kasih. Tidak boleh. Itu malah nasi'ah namanya. Ada penundaan. Ya. Nah, ini kalau sejenis ya. Paham maksudnya? Sejenis emas dengan emas. Kemudian kalau dia sejenis tapi berbeda kelompok. Ya. Berbeda kelompok. Kalau kita klasifikasi
enam ini, ya walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama ya, apakah hanya enam ini jadi asnaf ribawi atau bisa dikiaskan dengan yang lain. Ya, jumhur ulama itu mengkiaskan dengan yang lain yang memiliki illah yang sama. Walaupun illahnya mereka berbeda lagi. Ya, mereka berbeda lagi. Dan di antara illah yang mereka sebutkan, emas dan perak itu masuk ke dalam kelompok alat tukar menukar. Alat tukar menukar. Adapun yang at-tamar, al-bur, asy'ir, al-milh, ini semuanya masuk dalam golongan kalau tu Syekh Utsaimin itu sebutkan sesuatu yang ditakar atau ditimbang. Ya, para ulama yang lain menyebutkan ilahnya dia adalah makanan pokok. Ya, tapi ini jadi masalah kalau makanan pokok sebab al-milh tidak ada, saya tidak tahu apakah ada yang jadikan dia makanan pokok itu garam. Ya, nah maka apa yang disebutkan Syekh Utsaimin itu kita jadikan ilah, kita jadikan patokan bahwa ilahnya ditakar atau di apa? Ditimbang. Adapun kelompok yang pertama tadi, kelompok emas dan perak itu ilahnya dia adalah alat tukar menukar. Ya, bisa dipahami? Iya. Nah, kalau yang sama tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, dua syarat mesti terpenuhi. Kapan ada lebih daripada itu, tidak terpenuhi itu, maka itu haram. Ya. Nah, ada tambahan namanya fadl, ditunda namanya nasi'ah. Ya, bisa paham? Ini dua jenis riba. Ya, riba fadl, riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini sebenarnya riba jahiliyah. Ya, ini yang paling jelek. Ya, uniknya justru riba ini yang banyak diterapkan oleh bank-bank. Ya, bahkan ya, riba yang ada di kalangan mereka jauh lebih dahsyat kejelekannya dibandingkan dengan riba nasi orang jahiliyah. Kalau riba nasi orang jahiliyah, ente pinjam uang 1 juta. Iya, kembali 1 juta. Tayyib, deal, sepakat. Lalu sampai tanggal sekian. Masuk tanggal sekian kan jatuh tempo namanya. Iya, datang menagih. Iya, sesuai dengan perjanjian. Iya, ini sudah tanggal sekian, kamu pinjam 1 juta. Wah, afwan, saya belum punya uang 1 juta. Tayyib, kamu belum punya uang 1 juta. Nanti tanggal berapa baru punya uang? Oh, nanti sepekan kemudian. Karena satu pekan kemudian kamu punya uang, ini mesti bertambah 1.100.000 misalnya. Ya, itu jahiliyah. Ya. Tapi kalau zaman now, ya, dari awal sudah pasang memang. Ente pinjam 50 juta, kembalinya 70 juta. Iya toh? Iya. Dalam jangka waktu 1 tahun. Iya. Kapan 1 tahun ini sebelum 1 tahun, ente bayar lunas penalti ente. Paham? Iya. Atau ente terlambat sedikit, denda ente. Ya. Atau 3 kali terlambat membayar, disita agunan ente. Kapan selamatnya orang? Kapan selamatnya? Ya. Mundur kena, maju kena, kanan kiri kena. Ya. Siapa yang punya kredit di bank? Ya. Begitu. Ya. Saya tahu itu sebab ada orang yang saya tanya. Ya. Nah, ya, waktu pertama saya. Ya. Saya tanya, weh luar biasa. Ya, dia pinjam uang 50 juta untuk anaknya. Kemudian mesti dalam sebulan balik sekian, sekian, sekian. Plus bunga itu. Apakah bunganya itu fluktuatif atau bunganya flat? Tahu istilah seperti itu? Oh, mati aja. Ini flat, bunganya tidak berubah. Misalnya 1% satu bulan tidak berubah sampai lunas. Kalau fluktuatif tergantung harga dolar. Ya. Iya. Nah, dan tergantung inflasi. Ya. Nah, jadi kadang bunganya naik, kadang bunganya turun. Ambil contoh yang flat 50 juta selama jangka waktu setahun. Itu saya hitung-hitung 70 juta lebih. Ya. Nah, perjanjian itu ditandatangani kapan dalam setahun ini ya dibayar sebelumnya. Misalnya sadar, tobat dari riba. Ya, baru 3 bulan dia mau bayar 50 juta. Pokoknya Anda kena penalti. Ya, penalti. Tahu artinya penalti? Beroni? Ini bukan tendangan penalti. Ya. Itu penalti bahasa saja. Tapi intinya denda disebabkan ente membayar sebelum waktunya. Ente lunas sebelum waktunya. Ya. Nah, lalu kalau misalnya ente membayar bulan Januari lancar. Bulan Februari bisnis lagi sedikit anu.
ya, contoh lagi sedikit, tidak begitu banyak anunya, kasihan. Orderannya tidak begitu anu. Ya, donat juga, ya. Nah, akhirnya lambat sedikit. Lambat sedikit. Ada SP1, SP2, SP3, surat peringatan. Ya. Nah, yang keempatnya datang. Karena sudah terlambat 4 hari, Anda kena denda. Lambat sekian hari kena denda. Ya. Nah, paham? Iya. Apalagi sampai 3 bulan Anda menunggak. 3 bulan Anda menunggak, apa dulu agunannya? Agunannya sepeda. Ya, sepeda harga puluhan juta. Langsung dilelang itu sepeda. Masya Allah. Jadi, kapan orang bisa selamat? Kapan orang bisa selamat? Kan tidak bisa selamat kalau begitu. Kita bayar cepat kena penalti, lambat membayar kena denda, terlambat, apalagi terlambat lama-lama. Agunan kita dilelang. Ya, lebih jahat dari riba jahiliyah. Riba jahiliyah tadi awalnya ya tidak ada jaribanya. Ente pinjam 1 juta, tanggal sekian balik 1 juta. Oke, tayyib. Tapi bagi tanggal sekian enggak punya. Nah, ini. Baru ada penambahan. Ya, baru ada penambahan istilahnya. Tapi yang diterapkan di zaman now, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lebih jahat dibandingkan dengan riba jahiliyah. Ya, riba apa namanya kalau lebih jahat? Hah? Buh. Ente istilah dari mana tuh? Nah, kita kembali ya. Kita kembali. Nah, kelompok yang kedua, ya, apa? Ini kalau komoditinya itu berbeda, ya. Iya, kalau komoditinya berbeda. Misalnya iya, emas perak mau ditukar dengan kurma, paham maksudnya? Ya, kelompoknya beda, kelompok ditukar dan kelompok yang ditakar atau ditimbang. Kan 6 tadi toh? Iya, ini berbeda jenis dan kelompoknya. Ya, yang emas dan perak mau ditukar dengan kurma atau gandum. Ya, maka di sini dipersyaratkan apa? Iya, kalau timbangan berbeda, tidak ada masalah. Iya, tapi satu syarat mesti ada, taqabut, cash, kontan. Tidak boleh dia katakan, ya ini saya mau beli kurmamu pakai emas. Iya, nah ini emas. Oh iya, tapi kurmanya mau dianu dulu, disemprot-semprot dulu. Mungkin 3 jam kemudian. Tidak boleh, harus dalam akad itu. Iya, dalam majelis itu, tidak boleh dia tunda. Kapan tunda kena lagi nasiah. Ya, kena lagi iya nasiah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau komoditinya berbeda, jenis dan kelompoknya berbeda. Ya. Jenis dan kelompoknya berbeda. Misalnya apa? Misalnya apa? Emas dengan kurma. Ya. Emas dengan kurma. Tadi contohnya apa? Tadi contohnya apa? Contohnya apa tadi yang kedua? Yang komoditinya beda, apa? Jenisnya beda? Hah? Nah, garam dengan ikan. Ah iya, kebetulan ada pemancing di sini. Jadi itu disinggung. Nah, ikan dia alat tukar, bukan alat tukar. Dia ditimbang atau ditakar? Lah, saya lihat di TPI hitung per keranjang, tidak ditahu berapa jumlahnya. Tembak-tembak saja, satu keranjang 100 ribu. Ya, makanya kalau antum mau mancing itu paling bagus itu mancing subuh-subuh. Ya, mancing subuh-subuh pulang bawa satu keranjang. Ya, tanpa dia cuma pakai tidak tanpa kail. Ini cukup pakai umpan, ya, uang hijau atau uang biru atau uang merah, selesai masalah. Nah, daripada kau mesti tebal jala segala macam, ya. Nah, dari jauh usaha ya, afwan. Nah, kalau berbeda jemaah sekalian, ya, berbeda, maka tidak ada masalah, ya. Apakah dia itu dibayarnya kredit, ditunda?
Iya. Dan juga tidak masalah. Iya, tidak masalah kalau nilainya tidak sama. Timbangannya tidak sama. Iya. Paham maksudnya? Kalau jenisnya berbeda. Iya, tidak masuk dalam jenis yang sama atau kelompok yang sama. Iya. Nah, contoh yang paling real di zaman ini, iya, alat tukar menukar apa itu? Duit. Itu sama dengan emas. Iya. Kita mau tukar dengan apa? At-tamar atau kurma. Iya. Apakah mesti kontan? Tergantung perjanjian dengan penjualnya. Iya. Ente mau cash atau kontan? Tidak ada masalah. Iya. Sebentar. Kalau rupiah. Nah, yang seperti ini, uang dengan kurma tadi tidak ada masalah. Dia kontan tidak kontan tidak ada masalah. Ukurannya, timbangannya tidak ada masalah. Nah, sekarang uang dengan uang tukar menukar sejenis rupiah dengan rupiah. Ini sama atau sejenis? Sama atau sejenis? Sama. Maka tidak boleh. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Itu jasa tukar uang itu hati-hati. Ya. Tukar 100.000 kembali ditukar dengan apa? 99.000. Haram. Ya. Nah, kecuali ente tukar dengan yang tidak sejenis. Uangnya uangnya rupiah dengan dolar. Enggak ada masalah. Sebab tidak sejenis. Ya. Tidak. Bukan sama-sama, bukan sama-sama kertasnya ini. Sejenis, maksudnya sama-sama alat tukar. Ya. Nah, atau dolar apa rupiah dengan yen, tidak ada masalah. Ya, berbeda. Tidak ada masalah. Kenapa? Dia berbeda dari sisi dia berbeda dari sisi apa? Jenisnya. Nah, dan ini sudah difatwakan ya oleh Lajnah Ad-Daimah. Ya, di dalam salah satu fatwa mereka, kalau memang mata uang itu berbeda, maka tidak ada masalah. Tapi kalau mata uangnya sama, tidak boleh, harus sama. Walaupun mungkin kertasnya kertas lusuh, yang satunya kertas milo, apa, kertas masih licin, harus sama nilainya. 100.000, 100.000. Iya, kalau dolar rupiah, yen rupiah, euro rupiah, tidak ada masalah lebih. Ya, nah, bisa dipahami? Nah, ini pembantu ini dipukul oleh siapa? Oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Sebab ternyata dia melakukan kesalahan yang tidak main-main. Dia melakukan transaksi ribawi. Ya. Iya. Enggak masuk. Gimana caranya? Nah, kita tukar. Iya. Kita tukar dengan itu ditukar namanya. Ditukar dengan rupiah. Ya. Nah. Ah, iya tapi dia tidak yadin biadin. Ya, dia tidak kontan. Iya, betul, sahih. Nah, saya lihat di di bank BCA itu dan beberapa bank yang lain, dia punya tabungan dolar. Ya, dia punya tabungan dolar, tabungan euro dan tabungan yen. Ya. Nah, lalu seseorang menabung, ya menabung dengan rupiah. Ya, tapi itu dikonversi ke dolar, dikonversi ke euro, dikonversi ke yen. Ya, sesuai dengan kurs saat itu. Ya, sesuai dengan kurs saat itu. Jadi kalau misalnya saat ini berapa? 14.000. Hah? 14.000. Tapi ini harga penetapannya juga tergantung kebijakan bank, ya. Saya lihat di Bank Syariah Mandiri, di situ hanya kalau dia beli 12.500, ya, dia jual baru 14.000. Hal khilaf kadzalik. Ya, dia beli 12.000, tapi dia jual 14.000. Hata duit dengan duit, masya Allah. Ya, itu jeleknya itu. Ya, ya. Nah. Makanya benar itu ungkapan kawan-kawan yang mantan X-Bank. Apa kata mereka? Ini bank, dia siapkan payung ketika tidak ada hujan. Tidak ada panas, tidak ada hujan. Dia siapkan kita. Dan kasih kredit. Padahal usaha sedang lancar. Ya, Coto sedang lancar-lancarnya ini. Donat lancar-lancarnya. Ya, Golden lancar-lancarnya. Semuanya lancar semua. Tawarkan, bagi kredit. Dia mau siapkan payung, bukan hujan, bukan panas.
Ya, begitu kita ambil itu, begitu kita butuh untuk membayar, nambil itu payung. Ya, nambil itu payung, nambil agunan kita, nambil jaminan, nambil semua itu tanah apa segala macam. Mungkin di sini kita nambil semua juga nanti. Ya, itu jeleknya itu. Ini pengakuan kawan-kawan yang ada di komunitas X-Bank. Nah, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau antum mesti berhubungan dengan bank-bank ya, walaupun itu labelnya bank syariah, ya, itu kondisi darurat saja. Ya, dan jangan berlebihan di situ. Anda cuma butuh men-save, mengamankan uang Anda. Itu saja. Enggak usah ambil yang lain, asuransi lah, inilah ini. Ya, itu bukan kondisi darurat namanya. Ya. Anda cuma butuh transfer, transfer saja, enggak usah yang lain. Asalnya terlarang. Iya, wah saya kan tidak setuju dengan riba. Cocok. Tapi begitu Anda nitipkan duit ke bank alias menabung, itu sama saja memperlancar transaksinya dia. Iya kan begitu? Minimal dosanya di situ. Iya. Nah, makanya kalau memang itu bukan kondisi darurat, jangan. Tapi kondisi daruratnya dilihat. Kalau memang cuma itu kondisinya Anda butuhkan, Anda butuhnya cuma save duit. Kalau di rumah, hilang. Ya, dan seterusnya, pasti hilang. Itu saja, tidak usah ambil yang lain. Ada jasa ini, jasa itu, jasa ini. Lah, ya, sama saja kita. Ya, yang namanya khamar. Khamar haram atau tidak? Haram, tapi kondisi darurat, ya, bisa melayang nyawa, dia bisa minum khamar. Apakah dengan bisanya minum khamar dalam kondisi darurat, dia langsung pesta khamar? Lah, sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Ya, untuk menyambung nyawanya. Itu saja, sama dengan itu tadi. Jadi jangan bilang ini si Ustaz Fulan ada tabungannya. Ya, ada ATM-nya. Tadi sempat bertanya di sana. Ya, masalah ATM. Nah, itu dalam kondisi darurat boleh saja. Cuman itu saja yang dibutuhkan. Bukan ambil semua fasilitas, nanti bulan Desember ada merchandise dibagikan. Tidak, tidak diambil itu semua. Ada hadiah untuk nasabah yang saldonya sekian, tidak diambil itu semua. Sebab kita dalam kondisi darurat saja. Ya, bisa dipahami ya? Nah, hadits ini jemaah sekalian kita ringkas. Afwan, saya tidak lihat jam. Ya, ternyata mau jam 8. Dan saya ada jadwal di Putri setengah 9. Nah, hadits ini menunjukkan bahwasanya ya, terkadang ya, seorang pelayan dan khadim itu boleh untuk dipukul. Ya, tentunya ini bukan opsi pertama. Ya, tentunya bikin ya, opsi pertama. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Badal hafizahullah taala, ini ijtihadnya Abdullah bin Umar. Ya, di sini tidak nampak bahwasanya beliau menasihati dulu, beliau memberikan wejangan dan sebagainya, tidak. Tapi beliau langsung melakukan upaya pemukulan. Dan ini kata beliau hafizahullah termasuk ijtihadnya beliau. Beliau memandang itu yang paling bermanfaat untuk khadimnya. Ya. Dan mungkin antara qalinahnya sebab yang dia lakukan itu bukan dosa kecil. Dosa riba. Ya, jangan main-main dengan dosa riba. Ya. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah akilur riba. Ya. Dan semua yang terlibat dengan riba, akil wa mukiluhu, yang makan, yang memberi makan, syahidaihi, saksinya. Ya. Kata Nabi apa? Hum sawa, sama semua hukumnya. Ya, sama semua hukumnya. Dan satu faedah terakhir, ya, di antara apa yang pernah difatwakan oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullah taala, ketika beliau ditanya oleh seorang pemuda, ana lupa dari negeri mana pemuda tersebut, di antara pertanyaannya bahwasanya ibunya sedang sakit parah, ibunya sedang sakit parah dalam kondisi koma, iya, dan untuk biaya pengobatan itu sudah tidak ada. Satu-satunya jalan untuk ambil biaya pengobatan hanya pinjam dari bank. Itu saja, tidak ada jalan lain. Ya. Maka apakah boleh katanya dia pinjam uang di bank? Ya, sebab ibunya sedang koma. Dan cuma itu jalan satu-satunya. Kira-kira apa jawaban Syekh Sulaiman Al-Khaili? Ya, apa jawaban beliau? Beliau katakan, "Iya, ibu Anda koma, sakit dan seterusnya, belum pasti dia meninggal." Ya. Tapi riba itu sudah pasti dosanya. Ya, sudah pasti dosanya. Iya, hasilnya apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, bisa dipahami? Ya, itu menunjukkan tidak main-main itu dosa riba. Ya, tidak main-main dosa riba. Nah, sekarang ini yang bikin rusak kita apa? Riba. Yang bikin macet jalan apa? Riba.
riba. Kenapa bisa? Ya. Kenapa bisa riba bikin macet jalan? Gampang sekali, motor, mobil, kredit. Ya itu, motor 500 ribu, bisa punya motor. Ya. Mobil 2 juta, 3 juta, bisa punya mobil. Ya. Sisanya riba, itu bikin macet jalanan. Ya. Nah, ya. Selain yang bikin macet jalan riba, ya para jomblo. Ya. Ini bikin macet jalan semua ini. Makanya cepat-cepatlah jauh bikin macet jalannya orang. Tayyib, sekian ini jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah, yang salah dari si kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.